Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa kembali di pembelajaran agama Islam kelas 1. Hari ini kita akan belajar pelajaran kelima, yaitu tentang kisah Nabi Hud alaihi salam. Bagaimanakah kisah Nabi Hud alaihi salam? Silakan simak penjelasan berikut ini. Kisah Nabi Hud alaihi salam. Setelah peristiwa banjir besar berakhir, Nabi Nuh dan pengikutnya memulai kehidupan yang baru dalam keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa gangguan orang-orang kafir. Keturunan mereka kemudian menyebar ke berbagai wilayah yang luas. Ad adalah keturunan Nabi Nuh dan putranya Sam bin Nuh. Keturunan Ad kemudian dikenal sebagai kaum Ad. Kaum Ad bertumbuh tinggi besar, kuat, dan cerdas. Mereka tinggal di daerah dekat Yaman. Kaum Ad dianugerahi Allah daerah yang subur, sungai-sungai yang mengalir, kebun-kebun yang luas, dan hasil bumi yang melimpah. Kaum Ad pandai dalam tata kota dan pemerintahan. Mereka mahir membuat bangunan-bangunan tinggi, megah, dan indah dari gunung pasir. Di puncak-puncak bukit, mereka juga membuat benteng-benteng yang kokoh dan saluran irigasi dan kolam-kolam. Ternak mereka pun berkembang dengan baik. Dengan anugerah Allah yang luas dan kerja keras mereka itu, kaum Ad menjadi makmur dan lebih maju dari kaum lainnya, serta lebih disegani. Hal ini membuat mereka sombong dan bermegah-megahan. Mereka menilai kemuliaan berdasarkan kekayaan dan kekuasaan. Pada mulanya, mereka adalah kaum beriman yang menyembah Allah. Lama-kelamaan, mereka mulai menyembah berhala dan patung-patung dari tokoh-tokoh mereka. Berhala yang mereka agungkan adalah Syamut dan Al-Hatar. Mereka menyerang kaum-kaum yang lain di sekitar mereka. Mereka selalu menang dalam peperangan. Mereka berlaku kejam dan sewenang-wenang terhadap para tawanan. Kehidupan sehari-hari mereka kemudian dipenuhi maksiat, penindasan kepada yang lemah, dan kedurhakaan kepada Allah. Di tengah masyarakat yang rusak itulah, Nabi Hud alaihi salam diutus Allah untuk menyampaikan ajarannya. Nabi Hud berasal dari keluarga kaya dan terpandang di kalangan kaum Ad. Akhlaknya mulia, cerdas, dan tidak terpengaruh oleh kerusakan kaumnya. Setelah sampai perintah Allah, mulailah beliau berdakwah mengajak kaumnya untuk kembali menyembah Allah. Hai kaumku, sembahlah Allah, tinggalkanlah berhala-berhala itu. Aku tidak meminta imbalan kepadamu atas semua ini. Upahku hanyalah dari Allah. Nabi Hud berdakwah dengan sabar tanpa putus asa. Tak henti-hentinya mengajak kaumnya untuk bertakwa kepada Allah, agar mereka terhindar dari azab Allah, sehingga mereka tidak mengalami nasib yang sama dengan kaum Nabi Nuh. Tetapi kebanyakan kaum Ad tidak mau mengikuti ajakan Nabi Hud. Mereka bersikeras untuk tetap menyembah berhala. Mereka menganggap Nabi Hud lemah akal dan gila. Dengarlah Hud, sembahan-sembahan kami telah mengutukmu sehingga engkau menjadi gila. Ucapanmu ngelantur, kacau. Itu karena kau menghina sembahan-sembahan kami. Kami tidak percaya pada ucapanmu. Datangkanlah azab yang telah engkau ancamkan. Kami tidak takut sedikit pun. Nabi Hud mengadukan kepada Allah atas perlakuan kaumnya. Beliau menyerahkan kepada Allah urusan pembalasan terhadap para pembangkang itu. Kemudian Allah menurunkan musim yang panjang yang membuat sungai-sungai dan sumur-sumur menjadi kering. Tanaman dan binatang ternak banyak yang mati. Kaum Ad dilanda kelaparan dan kehausan yang parah. Keadaan ini berlangsung beberapa tahun. Nabi Hud terus mengajak kaumnya untuk kembali menyembah Allah. Wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Allah. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dan menambah kekuatanmu. Tetapi kebanyakan dari kaum Ad itu tetap pada kesesatannya. Mereka memohon-mohon pada berhala itu untuk segera mengakhiri kemarau dan menurunkan hujan. Mereka tetap tidak mau menyembah Allah. Akhirnya, tibalah ketetapan Allah, yaitu azab yang diancamkan kepada mereka.
muncul awan hitam membentang di langit. Gumpalan awan hitam itu sangat tebal dan luas. Orang-orang kafir melihat awan hitam itu sangat gembira. Mereka berlarian sorak-sorai menyongsong awan itu. Mereka mengira hujan lebat akan turun sebentar lagi. Sesembahan kita telah mengabulkan doa kita. Hujan akan turun. Kesengsaraan kita akan segera hilang. Ternyata dugaan mereka salah besar. Gumpalan awan itu adalah azab dari Allah untuk orang-orang kafir. Terdengar suara gemuruh yang menakutkan. Bertiup angin yang sangat kencang. Angin itu dingin sekali rasanya. Orang-orang yang semula berkumpul menyambut hujan menjadi panik berhamburan mencari perlindungan. Jerit tangis terdengar di mana-mana. Tolong! Oh, dingin sekali! Ampun! Aku tidak tahan! Tolong! Orang-orang itu putus asa dan menyesal. Tetapi sudah terlambat. Angin dingin itu bertiup luar biasa kencangnya. Selama 7 hari 8 malam. Menumbangkan apa saja yang dilaluinya. Pohon-pohon, gedung-gedung megah, rumah-rumah, patung-patung, berhala, semua rusak porak-poranda. Setelah 7 hari 8 malam, topan itu berhenti. Negeri kaum Ad yang megah telah rusak binasa. Mayat-mayat orang kafir bergelimpangan di mana-mana. Tubuh yang tadinya gagah perkasa menjadi seperti batang pohon yang lapuk. Hanya Nabi Hud dan pengikutnya yang diselamatkan oleh Allah dari azab itu. Mereka kemudian hijrah ke Hadramaut, membangun kehidupan baru di sana. Mereka hidup sejahtera dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud wafat di tempat baru itu. Kisah Nabi Hud mengajarkan kepada kita bahwa kekayaan, kepandaian, kekuatan tubuh yang dibangga-banggakan kaum Ad akhirnya musnah. Kesombongan dan kesesatan kaum mereka mengundang amarah Allah. Kita harus menjadi umat yang maju dan kuat, tetapi jangan meninggalkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Anak-anakku, dari kisah tadi kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, Nabi Hud adalah nabi yang pandai, memiliki perilaku yang baik, sopan, dan menghormati orang lain. Maka kita harus mencontoh perilaku beliau. Yang kedua, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Kaum Ad merasa dirinya kuat sehingga memiliki sifat sombong. Maka Allah menghancurkannya. Jadi, kita tidak boleh memiliki sifat sombong dalam diri kita. Nah, anak-anakku, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua dan kalian dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ustazah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.